السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Wahai hamba-hamba Allah, sentiasalah kita meletakkan di hadapan kita perjalanan yang panjang yang akan bermula pada bila-bila masa. Tidak ada waktu untuk kita berlengah-lengah. Tidak ada waktu untuk kita menangguhkan persiapan kita ke alam abadi kecuali dua halangan yang ada di hadapan kita, iaitu hubbud dunya wa tulul amal, suka cinta nak duduk atas dunia dan panjang angan-angan. Ini di antara halangan yang menimpa manusia. Dengan adanya beberapa halangan di hadapan kita ini, maka para jemaah sekalian, kita hidup, kita tak hirau kepada arahan Allah, kita langgar larangan-larangan, batasan hudud yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka menjadi tanggungjawab kita, menjadi kewajipan kepada kita sentiasa mengulang kaji, bermuhasabah bahawa kita hidup atas dunia ini, kita bernafas dengan nyawa yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini, kita boleh dua saja. Sama ada kita isikan masa ini dengan mengabdikan diri kepada Allah Azza wa Jalla, ataupun kita mengikut ittiba'ul hawa, mengikut hawa nafsu dan menjadi pengikut syaitan, wal'iyazubillah. Maka apabila kita sedar perkara ini, dengan itu kita akan tidak mudah tergoda. Sebab setelah sekian lama umat Islam telah diperingatkan oleh Allah Azza wa Jalla bahawa innamal hayatud dunya lahwun wa la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum fil amwali wal aulad. Kehidupan dunia ini hanyalah perhiasan. Bangga-bangga kita dengan kehidupan yang kita ada, tafakhurun fil amwali wal aulad, badi nak tunjuk ramai anak, nak tunjuk banyak harta. Lebih-lebih lagi bila mari satu cabaran baru kepada dunia hari ini, iaitulah dengan adanya alat-alat tayangan yang kita boleh tunjuk apa yang kita buat dan kita boleh tayang apa yang telah kita lakukan. Maka berlomba-lombalah masyarakat hari ini nak tunjuk benda-benda yang dia buat, sama ada kejayaan ataupun kekecewaan, iaitulah alat internet ataupun kita sebut dengan nama Facebook dan alat-alat lain. Yang tuan-tuan kena ingat, itu di antara, kalau kita salah guna, maka dia menjadi perangkap syaitan untuk sama ada melarakan kita daripada mengingati Allah ataupun nak merusakkan niat kita dalam sudut ikhlas ibadat kita kepada Allah Azza wa Jalla. Ad-dunia, Allah Ta'ala sebut dalam Quran tadi, lahwun wal'ibun, permainan saja. Kata-kata seorang tokoh yang hebat dalam dunia Islam ini, iaitulah Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu wa arda, seorang khalifah,
seorang sahabat menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi teman setia fis safari wa fil hadar, ketika berjalan ataupun ketika berada di Madinah, di Mekah. Pernah satu hari seorang sahabat nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan pernah bertanya kepada seorang Dirar ibn Damrah. Dia kata, sifli Aliyan, cerita kepada aku tentang sifat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Panjanglah cerita, kalau kita baca cerita Ali je khutbah ni tak cukup, riwayat hidup dia. Tetapi yang kita nak ambil di sini, pernah Sayyidina Ali memperingatkan kita. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dia duduk di mihrab dia, duduk di tempat dia solat, qabidan ala lihyatihi, dia pegang janggut dia, janggut dia panjang boleh pegang. Dia menangis dengan tangisan yang sungguh-sungguh, buka al-hazin, tangisan seorang yang duka cita, yang sedih. Aku dengar dalam tangisan itu dia mengatakan, ya dunia, ya dunia, wahai dunia, Ali ta'arati, mu cuba nak goda aku ya dunia, mu cuba nak kacau aku ya dunia. Ali kata, gharri ghairi, pergilah tipu orang lain, karena aku telah menceraikan kamu dengan talak tiga. Kata-kata ini jangan salah faham. Maksud saya, Ali, dia tak letak dunia itu dalam hati dia. Sama juga kita ini, kita duduk atas dunia. Kalau kata saya tak nak dunia lah, saya nak meninggalkan dunia, mana mati kita. Mana kita kata kita tinggal dunia, artinya kita tak nak terikut dengan godaan-godaan yang dia ada. Ali kata apa? Fa umruki qasir, umur kamu tu pendek ya. Wa khataruki kabir, tapi bahayamu besar. Maka ketika itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengeluh, ah min qillati zadi wa bu'di safar. Ali mengatakan, betapa jauhnya perjalanan, sunyinya pengembaraan, dan bekalan tidak banyak. Menangis radhiyallahu anhu. Kita ini menangis juga bila, apabila dunia yang kita nak tangkap tak dapat. Kita kejar pagi, petang, siang, malam, akhir sekali dunia dapat orang lain, kita tak dapat, menangis kita. Maka daripada kata-kata semangat Al-Khalifatul Rabi' Ali bin Abi Talib ini, para jemaah sekalian, mengajar kepada kita bahawa manusia itu ada dua golongan. Yang pertama, golongan yang patuh dan taat kepada perintah Allah Azza wa Jalla. Orang yang sentiasa ikut arahan Allah Azza wa Jalla, maka itulah manusia yang bahagia, manusia yang insya Allah Ta'ala dia akan selamat di dunia dan juga dia akan selamat di akhirat. Golongan yang kedua, mereka yang ingkar akan ketentuan Allah dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Artinya dalam dunia ini dua pertembungan yang tak boleh lepas. Orang yang nak kepada keampunan Allah, maka mereka ialah orang yang baik. Dan sekumpulan lagi manusia yang leka, yang larai, yang lalai daripada mengingati Allah. Maka dalam golongan ini terbagi pada dua, yang leka terus, lalai terus, maka itu dia panggil orang-orang yang kafir. Sekumpulan lagi lalai tapi ingat, iaitulah orang-orang yang beriman tapi sekali-sekala terjebak dengan mungkar dan maksiat, wal'iyazubillah. Firman Allah Ta'ala dalam surah Hud ayat 24, مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون. Allah kata bandingan dua golongan itu samalah seperti orang yang buta serta pekak dengan orang yang basir, orang yang celik dan mendengar. Buta dengan pekak cukuplah tu, tak nampak, tak dengar. Yang seorang lagi pula nampak dan mendengar, maka sempurna dia. Allah tanya, hal yastawiya di masalah, adakah kedua-dua golongan itu sama? Jawabnya, la, tak akan sama.
Afala tazakkarun, adakah tidak kamu mengambil peringatan wahai manusia? Maka orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka menyerahkan kehidupan mereka kepada peraturan Allah Azza wa Jalla, yang disebut dengan nama al-istislamu lillah, kita tunduk patuh dan akur kepada arahan Allah Azza wa Jalla. Golongan ini mementingkan keredaan Allah daripada bermewah-mewah dengan kehidupan dunia, menjaga salat dan melakukannya dengan khusyuk dan juga berjamaah, menjauhkan diri dari perkataan tidak berguna, menafkahkan harta ke jalan Allah Azza wa Jalla, menjaga kemaluan dan kehormatan diri daripada perkara-perkara mungkar dan maksiat, tidak melampaui batas dalam bertindak, dan mereka juga sentiasa menjaga amanah yang dipertanggungjawabkan kepada mereka. Ini manusia yang baik. Tetapi wal'iyazubillah, ada sekumpulan manusia lagi, manusia yang engkar dan maksiat, mereka berpegang teguh dengan hablus syaitan, tali syaitan yang menguasai dalam kehidupan mereka, dalam kehidupan seharian ini, sebagaimana Allah Ta'ala gambarkan kumpulan ini dalam surah Al-Mujadilah ayat 19. Istahwaza 'alaihimus syaitanu fa ansahum dzikrallah ulaika hizbus syaitan ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Istahwaza 'alaihimus syaitan, mereka itu boleh telah dikuasai oleh syaitan. Kalau kita baca dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana syaitan menguasai manusia melalui banyak lorong-lorong yang kita akan sebutkan sedikit daripadanya di dalam khutbah ringkas ini. Bila syaitan masuk, apa jadi? Fa'ansahum zikrallah, kesan dia mereka lupa mengingati Allah Azza wa Jalla. Lupa mengingati Allah. Kita tak banyak zikir. Saya zikir ustaz, tapi perbuatan kita, amalan kita tidak patuh pada syariat Allah Ta'ala. Riba ambil, rasuah duk jalan lagi, menipu orang jalan. Sekarang ni pintu-pintu penipuan tak ada limit, dia panggil unlimited, tak ada limit. Orang boleh tipu dari semua sudut. Tipu dalam jual beli, tipu dalam sukata dan timbangan, tipu dalam perjalanan, dalam perjanjian, tipu dari sudut masa, tak sekira lah, kontraktor masjid ke, kontraktor apa ke, rebah belakang. Sekarang ni banyak aduan-aduan pula, tipu untuk pergi umrah dan pergi haji juga ditipu. Artinya, komplit sudah, syaitan sudah masuk dari sudut lorong. Maka Allah kata, ulaika hizbus syaitan, mereka itulah pengikut puak-puak syaitan. Dan ketahuilah bahawa puak syaitan itu orang-orang yang rugi. Dunia pun dia rugi, di akhirat lebih-lebih lagi. Para jemaah sekalian, sebab apa? Bila kalau kita rugi di dunia, banyak benda-benda yang kita kehilangan, dan kita akan rugi sekali lagi di akhirat. Maka itu di antara perkara yang berat. Di antara contoh yang saya nak para jemaah mengambil perhatian, madakhilus syaitan, entrance ataupun pintu masuk syaitan masuk ke dalam jiwa manusia, merusakkan manusia menggunakan dua cara untuk menarik manusia ke lembah maksiat dan kemungkaran, iaitu yang pertama melalui perkataan lidah, yang kedua melalui perbuatan. Perbuatan dengan lidah rasa payah, perbuatan kita nak pergi buat maksiat kena pergi tempat dia, kena pergi tempat, tempat orang berjudi ada, ada sarang dia, orang minum arak ada sarang dia, orang buat-buat benda mungkar ada tempat dia. Tapi melalui lidah, yang hari ini di zaman kita ini, syaitan telah menggunakan kaedah baru sesuai dengan media baru di alam maya ini. Dia telah menggunakan kaedah mencerca, mencaci maki, mengutuk orang, memfitnah orang melalui media, melalui alat-alat ini.
kita kata kita tak cakap dengan lidah tapi kita tulis dengan tangan, tapi dari sudut istilah itu adalah perkataan. Perkataan mana tulisan kita tu dianggap sebagai perkataan yang kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka percara lidah, syaitan telah bapak masuk di situ lebih meluas. Sebab apa? Sebab tuan-tuan dan puan-puan yang tua dan yang muda boleh buat je maksiat di mana-mana sahaja. Duduk atas masjid, sambil-sambil duduk tunggu solat, eh jumpa benda pelik, boleh tengok lagi. Teringat nak fitnah pada orang, ambil gambar orang, edit atas masjid, boleh post. Artinya perbuatan melalui alat ini cukup berkesan untuk meruntuhkan seorang manusia. Seorang sahabat, Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, pernah pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minta Rasulullah beri kepada dia tip ataupun bagaimana nak menyelamatkan diri daripada api neraka. Bagaimana nak menyelamatkan dari api neraka? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tunjuk kepada lidah Nabi kata, amsik hal alaihi wasallam, jaga ini. Mu'ad kata, apakah kita dipertanggungjawabkan amu'akhazuna dengan perkataan ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam beri perkataan yang cukup mantap. Nabi kata, berapa ramai orang yang telah dihumban ke dalam neraka di atas mukanya, hasaidu alsinatihim, hasil daripada percakapan mereka. Saya kata kepada para jemaah sekalian, cukup-cukuplah menunjukkan kegilaan kita, kegatalan tangan kita. Semua benda yang kita jumpa nak share belaka, semua benda yang kita nak tulis belaka, kita kata tak payah. Oh, ini perkataan baik ni ustaz ni. Ini kata-kata nasihat, kata-kata nasihat. Tapi kadang-kadang kita tak tahu hadis yang kita nak share tu sahih ke tidak, benar ataupun tidak. Tak salah jadi ustaz di alam maya. Berpada-padalah kita beramal untuk diri kita sendiri. Tapi kalau kita diberi oleh guru kita yang kita siqah dan percaya dengan dia, bolehlah kalau kita nak tumpang, nak perluaskan kepada orang lain. Tapi jangan semua kita dapat tangkap angta belakang, jangan. Lebih-lebih lagi hari ini saya pun tak tahu. Orang post 2-3 hari lepas fitnah pada satu tempat, 2 hari lagi dapat kenyataan. Itu semua rekaan-rekaan yang dimainkan oleh ahli-ahli internet, ahli-ahli Facebook. Maka kita mengatakan telah tersebar tuduhan jahat itu ke seluruh dunia. Bagaimana kita nak bertaubat? Bagaimana kita nak minta maaf? Bagaimana kita hasaidu alsinatihim, maka orang ini akan dihumbang ke atas muka mereka, hasil daripada kerja-kerja ringan yang mereka buat pada pandangan dia. Jangan. Satu lagi saya nasihat kepada ahli-ahli Facebook ini, iaitulah kegilaan menjadikan isteri sebagai model yang ditayangkan di alam maya. Bini nak pergi kerja pakai baju comel, ambil gambar snap, oh cantiknya hari ini. Masuk kawan-kawan hadap bawah dia pula pakai lain belaka, oh comel eh, bini ustaz, esok baju lain pula pakai. Saya kata suami yang bekerja duk jadikan isteri sebagai model di alam maya ini, suami yang gila glamour ataupun sakit jiwa. Itu je kategori manusia yang kita rasa ada. Nak glamour, nak suruh orang layak kat bawah, ataupun ada masalah jiwa, perasaan nak suruh kononnya bini dia comel, maka duk tayang kat situ. Maka kita mengatakan orang yang nak cari kemegahan ini, berhenti-berhentilah daripada perbuatan yang tidak baik. Jangan tunjukkan kita masalah kejiwaan ada dalam tubuh kita. Satu lagi, ini tuan-tuan ambil perhatian ni, tak kira ustaz ke, pak haji ke, pak lebai ke, suka tayang gambar keluarga dalam di alam maya, sedangkan isteri dia atau anak perempuan dia tidak berpakaian menutup aurat dengan sempurna. Bini duk angkat anak, duku anak, lengan baju turun sampai ke lengan. Siapa kata batasan aurat wanita sampai ke lengan? Hanya sekat pergelangan tangan. Ataupun bini pakai seluar ketat, stoking yang tidak ada dan sebagainya. Kita mengatakan manusia dayus, iaitulah manusia yang menyebarkan keaifan diri kepada khalayak ramai. Ini semua permainan syaitan, wal'iyazubillah.
Mudah-mudahan kita bebaskan belenggu maksiat yang dimasuki oleh syaitan ini cukup dahsyat para jemaah sekalian. Maka di antara perbuatan perancangan syaitan yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam kehidupan kita pada hari ini, iaitulah di antaranya ajakan kempen kepada kejahatan. Ramai orang duk kempen hari, kempen maksiat itu ini. Yang kedua, menanam rasa takut miskin. Bila kita nak sedekah, tak boleh, anak kecil lagi. Yang ketiga, menyemai nilai-nilai dusta dalam kehidupan. Banyak kita cakap bohong, ya, tak ada benda. Nak berniaga, kononnya kita dah berniaga besar, syarikat kita ni establish, kita punya jualan langsung kita ni hebat, maka diberinya pinjam kereta-kereta besar. Hari-hari duk tayang gambar kereta, entah 2 bulan kereta kena tarik, kita duk garu kepala. Hidup dalam keadaan berpura-pura. Yang keempat, menanamkan permusuhan antar individu dan keluarga. Hari ini banyak orang duduk tulis benda-benda lebih kepada spekulasi, lebih kepada mengajak manusia supaya bersikap suuzan pada orang lain. Dalam satu istilah dulu saya sudah tegur, dia panggil istilah biar gambar berbicara. Dia ambil gambar orang ni, contoh duduk sini-sini, letak di post. Dia tak cerita bila, tarikh bila. Bertulis kat bawah tu, biar gambar berbicara. Maka orang yang tengok dengan berbagai persepsi boleh membawa pintu suuzan kepada masyarakat. Ini sangat berat. Yang kelima, mencegah daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita nak ingat Allah Ta'ala, banyak halangan-halangan yang mengganggu kita, sama ada khususnya melalui alat-alat media hari ini. Tak ada dah orang duk buat kedai kopi lama-lama, dia buat seorang dia, ya, di alam maya. Ini cukup dahsyat. Tuan-tuan, ambillah perhatian yang besar. Yang keenam, menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ada benda-benda haram, kita duduk main fatwa tu fatwa ni sekadar nak mengharuskan. Yang ketujuh, menanamkan rasa putus asa dan was-was dalam kehidupan. Saya dah jumpa kisah was-was ni cukup banyak. Yang kelapan, ta'ajub, rasa bangga diri, heran kita, yang membawa kepada ego dan takabur, kononnya kita lah orang hebat. Dan yang kesembilan, suka memperbanyakkan harta. Duk tayang kita punya aset banyak sana sini, kita punya rangkaian sudah luas. Maka akhir sekali, hasilnya lahirlah manusia yang terpaut dengan ajakan serta bisikan yang mendatangkan kerusakan kepada kehidupan manusia itu sendiri dengan pujuk rayu dan godaan. Maka akhirnya ramailah manusia yang bergabung menjadi pengikut maksiat. Dengan demikian mereka duduk di bawah takluk yang lemas dalam godaan maksiat dan terjebak menjadi pengikut kepada hawa nafsu dan syaitan, wal'iyazubillah. Kerana itulah masyhur daripada kata-kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ali kata, inna akhwafa ma akhafa alaikum ithnatain. Ali kata, dua perkara yang aku bimbang menimpa kamu. Yang pertama sekali, tulul amal, panjang angan-angan, wattiba'ul hawa, dan suka mengikut hawa nafsu. Kita ni kalau tak ada cita-cita, cita-cita tak apa. Kalau ada cita-cita, mana kita akan buat kerja. Tapi ini angan-angan lebih daripada cita-cita. Saya nak masuk syurga, tapi beramalnya tidak. Saya nak jadi orang kaya, tapi kerja malas. Itu dia panggil angan-angan. Dan itulah yang kita bimbang. Kata di Ali, panjang angan-angan melarakan kita daripada akhirat, dan mengikut hawa nafsu menyekat kita daripada menerima kebenaran. Marilah kita sama-sama mengulang kaji, mengintai, menilik balik, teropong semula kepada kehidupan kita hari ini. Adakah kita masuk dalam orang-orang yang duduk dalam di alam nyata, ataupun duduk dalam kumpulan al-ghaflah yang terjebak dengan maksiat dan kemungkaran pagi, petang, siang, malam? Maka kita ingat bahawa tempoh kita berjalan akan berakhir. Masa kita pergi bertemu dengan Allah Azza wa Jalla sangat hampir. Hari ini orang duduk post macam-macam gambar. Orang tengah duduk ceramah, mati. Orang tengah duduk kuliah, mati. Kita kata insya-Allah husnul khatimah. Dalam perjalanan lagi kuliah, aksiden kereta, mati. Dan kita juga tengok gambar orang tengah duduk menyanyi, orang tengah duduk melompat, mati. Maka disitulah menjadi motivasi kepada kita
bahawa jangan berani buat maksiat dan mungkar kerana kita tidak tahu kita mati bila. Wal iyaz billah, na'uzubillah. Andai kata kita mati, kita duduk di tempat maksiat, kita nak kata apa? Orang akan cakap hal kita, kesiannya dia mati dalam suasana yang begitu dahsyat. Tapi kalau kita mati dalam masjid, mati tengah duduk solat, tengah baca Quran, orang anak-anak keluarga kita bergembira, mereka mengatakan insya-Allah dia mati dalam husnul khatimah. Sebab itulah kita mengatakan jangan sekali-kali kita berani. Kata di Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ala wa inna dunya walat mudbirah. Dunia yang kita duk kejar ni makin jauh dengan kita, meninggalkan kita. Wal akhiratu muqbilah. Akhirat yang duduk depan kita tu semakin hari semakin dekat. Semakin hari semakin dekat. Walikulli wahidin minhuma banun. Pengikut dunia pun ada, pengikut akhirat pun ada. Fakunu min abna'il akhirah. Biarlah kita jadi anak-anak yang nak pergi ke akhirat. Fa innal yawm amalun wala hisab. Hari ini kita hanya beramal, tidak ada hisab. Wa ghadan hisabun wala amal. Dan bila kita mati, tak ada lagi amalan, yang adanya iaitulah hisab, kira-kira yang Allah Subhanahu wa taala akan hitung, akan kira semua yang kita lakukan di atas muka dunia ini. Maka dengan itu, buatlah persiapan diri, bebaskan diri kita daripada maksiat dan mungkar. Para jemaah sekalian, kita muhasabah. Apa makna muhasabah? Tilik, teliti tengok perbuatan aku ini betul ke tak betul. Mudah ya nak tengok. Tengok duit kita duduk dalam keuangan mana. Riba, na'uzubillah. Taubat. Amalan yang kita buat ni tak betul dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hapuskan. Kita tukar channel. Gaya penampilan hidup juga berbentuk maksiat, maka kita kembali kepada Allah azza wajalla. Datuk kita terlupa, Allah ajar dia bertaubat. Anak cucu juga terlupa, kita juga diminta supaya bertaubat. At-taibu minaz zambi kama la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa dikira tidak berdosa insya-Allah. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kita kepada Allah azza wajalla sekalian, mudah-mudahan kita menjadi manusia yang mendapat kemenangan, kebertuahan di dunia dan juga di akhirat. Pada hari Jumaat dan hari-hari yang lain, banyakkanlah selawat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana perintah Allah dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.